Menjelang hari kelahiran, Rizky Billar rupanya memberikan dua syarat pada Lesti Kejora untuk fase baru di hidup mereka. Itu dilakukan Rizky Billar sebagai bentuk dukungannya untuk sang istri, serta agar tidak dicap sebagai suami naif. Rizky Billar ingin ketika Lesti Kejora sudah melahirkan nanti, sang istri dapat membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. Pria berdarah Medan itu mengaku tidak ingin menjadi suami naif dan menghalangi mimpi sang istri. Rizky Billar mengaku tak akan meminta Lesti Kejora berhenti menjadi seorang penyanyi. Pasalnya, Rizky Billar beranggapan bahwa penyanyi adalah profesi yang diimpikan Lesti Kejora. Kalau saya minta mundur, kayaknya terlalu naif, ujar Rizky Billar. Karena bagaimanapun saya kenal Lesti seorang penyanyi, gak mungkin saya meminta Lesti meninggalkan pekerjaan yang membesarkan namanya, tambah Rizky Billar. Terpenting bagi Billar, Lesti bisa membagi waktu menjalankan profesinya dengan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Bahkan, Rizky Billar berusaha mewujudkan impian Lesti Kejora menggelar konser dengan rekan yang dikenalnya. Rizky Billar yakin bisa membuatkan konser untuk Lesti Kejora. Pasti, saya akan senang hati mengupayakan Lesti bisa mewujudkan impian-impian yang belum tercapai sebelum ketemu sama saya, ujar Rizky Billar. Termasuk, Lesti ingin membuat konser. Mudah-mudahan, dengan ekosistem yang saya punya bisa mewujudkan hal itu, tegas Rizky Billar. Bisa menyediakan wadah buat Lesti supaya bisa merealisasikan impiannya, jelasnya lagi. Bukan hanya menggelar konser saja, Rizky Billar berjanji akan mewujudkan semua impian-impian Lesti Kejora. Atau beberapa impian Lesti lain yang belum terwujud, mudah-mudahan saya sebagai suami mewujudkan hal tersebut, tutur Rizky Billar.